Di usia yang baru 4 bulan, putri pasangan Hengky Kurniawan dan Sonya Fatmala sudah mahir berinteraksi. Bersama Bintang Pratama, putra Hengky Kurniawan dari pernikahannya terdahulu, Syakila Azahra Kurniawan ceria saat diajak bercengkrama. Kehangatan Syakila dengan Bintang pun menjadi momen paling berkesan bagi Hengky. Udah bisa masak kan? Udah bisa interaksi sih. Udah bisa interaksi. Kalau biasanya kan kita ngomong, dia masih belum lihat tegas gitu. Kalau sekarang udah tahu gitu. Sekarang mungkin pandangan sudah mulai jelas kan. Kalau dari 0 sampai sekian bulan kan masih buram. Kalau sekarang udah kayaknya udah ngikutin. Arah kemana kita gerak udah ngikutin. Oh iya. Syakila sendiri mewarisi paras elok kedua orang tuanya. Rambut Syakila tampak lebat, matanya indah, dagunya sedikit runcing, dan berhidung mancung seperti bundanya. Lama Hengky Kurniawan dan Sonya Fatmala menutup diri tentang Syakila, sebelum akhirnya berani blak-blakan seperti saat ini. Bersamaan dengan mulai terbukanya Hengky tentang Syakila, Sonya Fatmala tampil mengejutkan dengan mengenakan jilbab. Memang keinginan ketika awal-awal pacaran sampai menikah juga kita pengennya menjalin hubungan itu yang serius. Jadi mulai dari hubungan itu mau dibawa kemana, kemudian sampai ke jenjang pernikahan, konsep rumah tangga. Ya kita kan ke depan pengennya arahnya jauh lebih baik ya. Jadi ya mulai dari ibadahnya dibaikin sampai hal-hal yang memang menjadi kewajiban, coba pelan-pelan kita jalanin sampai nanti kita bisa jadi manusia yang benar-benar taat. Jadi intinya ini kita sama-sama jadi mitra. Insya Allah udah mulai ngejalanin kewajiban seorang wanita harus menutup diri. Doanya mudah-mudahan menjadi putri yang solehah. Amin. Berbakti pada agama, bangsa, orang tuanya, terus bermanfaat bagi orang lain.